mulai masuk pasar, ini lantai 1. Eskalatornya ada di ujung. Di ujung banget ini. Menuju ke lantai 2. Nah, ini nih. Ini kalau kita lewat dari luar malah gampang ya. Kita kan lewatnya belakang kan? Kalau lewat dari depan sini kita cepet malahan langsung ada lantai 2. Kita udah menyampe nih. Kak Pok, turun eskalator udah ada langsung tulisan tuh. Bercampur dengan orang-orang makanan orang-orang Hong Kong. Nah. Seperti ini tempatnya, guys. Kita harus melewati restoran orang-orang Hong Kong. Jadi tempatnya Toko Abadi itu ada di pinggir sendiri. Nih ada tulisannya kok. Ada panahnya. Itu ada Pak Kumis. Lah ini di sini. Halo. Halo. Iya, iya. Udah tahu mereka. Pulangnya kabarnya ntar kamu. Dibantu Gus Sasang ada bawa. Mami apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mami Toko Abadi ini sudah berapa lama berdiri? Udah 17 tahun. Wow, 17 tahun. Ya. Lama banget loh. Udah bisa dibayangkan nggak 17 tahun kita di sini, Mami udah berdiri. Toko hanya makanan Indonesia? Iya, semua toko Indonesia ada makanan Thailand, ada makanan Hong Kong. Mami sendiri yang masak? Iya. Terus ada yang bantu-bantu aja ya, gitu ya? Iya, ada bantu-bantu aja. Terus harganya murah banget loh, Mami. Ya. Bener, harganya murah. Ya. Kenapa kok bisa sampai murah seperti itu, Mami? Ya. Apa nggak rugi gitu loh, kan? Bukan gitu, anak Indo jauh dari Indo datang. Mau makan, ada tempat duduk, jadi kasih dia murahan dikit. Iya betul. Jadi anak-anak makannya senang gitu. Senang ya, sesuai dengan kantong kita ya. Iya, roh anak Indo aku kayak. Iya. Ya. Mama aku kayak orang, mama aku orang Indo kok. Orang Indo. Iya, papa aku orang Cina. Orang Cina, jadi Cina campur gitu lah ya. Cina campur lah. Cina Indonesia guys. Jadi tiap tahun ya ada rame-rame di ada sini rame-rame, ulang tahun, iya, betul, ulang lebaran tahun, Cina 4 hari rame-rame gitu. Iya, dan hari ini teman-teman Mami sekarang ulang tahun, kita ucapkan semoga rezekinya lancar, panjang umur, makasih. Sehat selalu, ya, pokoknya dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Mami, sehat-sehat selalu ya. Iya, makasih. Semoga bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Harganya sangat murah teman-teman, dan hari ini spesial di ulang tahun Mami. Iya. Jadi ada nasi dijual, campur, ya nasi campur 20. $20 bayangkan. Kalian bisa pilih menunya. Iya, sayurnya banyak. Sayurnya banyak, terus ada minuman. Minuman. Yang spesial apa Mami? Es kumis. Nah ini apa ini? Ini, Bapak. Sini Bapak masuk. Jangan ragu-ragu lagi kalau uang ke Wong Tai Sin mampir ke sini, harganya sangat murah sekali. Makanannya juga banyak, enak sekali. Dan Bapak sama Ibu ramah banget, baik banget. Setiap tahun juga ada acara. Di sini banyak hiburan sekali teman-teman. Jadi mampir ke sini ya. Karena Bapak berkumis. Iya, lantaran. Nah, ini Bapak kumis ya. Jadi Toko Abadi terkenal dengan es kumis. Karena Bapak kumis ini mempunyai kumis yang putih. Ya. Jadi esnya mirip-mirip seperti itu. Iya, benar. Es kumis. Loh, ini es kumisnya kayak gini. Oh. Saman mau pesan es campur? Langsung 4 orang paling 5 orang. Loh, satunya mana? Belum datang. Oh, iya tunggu dulu. Tumpengnya. Aduh, ngelihatnya udah ngiler rasanya. Lihat ini. Ini ada ini apa? Ada mie. Ini apa mie? Ini rendang. Rendang. Sambal goreng tempe. Oh iya. Terus ini ada urap, sambal kentang, panggang ayam, goreng mie. Wah, rasanya ini kelihatan banget. Rasanya nikmat sekali, Pik. Yang gede 900, ada yang 700, ada yang 500. Gitu. Ini paling gede punya. Masa mau gede lagi ada. Ada yang gede lagi? Ya. Komplit di sini sewa untuk berapa, Pik? Oh, mau lihat tempatnya bagaimana, asal mau manggil sewaannya, orangnya banyak nggak gitu. Oh, iya. Ya, tempatnya doang sewanya murah kok. Iya.
Ini bisa makan 25 orang. Wah, iya. Oh, iyalah kok. Dan ya. Berapa kita biasanya? Ini 900 punya ini. 900 sih gede. Iya, 500. Ayamnya enak, panggang ayamnya. Iya, pasti kelihatan banget ini. Kelihatan banget bumbu-bumbunya itu enggak pelit, guys. Lihat. Ya. Udah kelihatan banget, kelihatan nikmatnya, kelihatannya mewahnya ya. Mewah banget rasanya, udah pastilah. Ada pasti sambalnya, spesial sambal abadi enak. Sambal abadi spesial. Iya, spesial, oh, tapi bisa ngikut. Sambalnya enak. Kalau boleh tahu Mami ini berasal dari daerah mana sih? Kalau ibunya? Mama aku dari Subang. Oh, Subang. Berarti Jawa. Orang Sunda. Orang Sunda. Aku mahada, Ma. Makanan nanti. Mereka suka manis. Mama aku rumahnya kono. Oh, orang Sunda wajib kesini. Iya, orang Sunda. Iya, cuman aku lahirnya dekat Cungkok. Dekat Cina lahirnya. Nah, jadi teman-teman yang orang Subang, orang Sunda. Sini mampir ya. Iya, kredoknya enak loh. Ada kredok loh, no kan? Nah, kredok orang Sunda enak. Ih, nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Nanti kita terima kasih, Bu. Iya, sana nanti kita doain sekalian sayang MC sekalian dia. Masya Allah. Ini nomor 900 loh. 900. Oh, iya kan? Sayurnya banyak. Nah, guys, sekarang kita mau review ikannya abadi, guys. Nah, seperti ini nih, mantap. Ya Allah. Dan nasinya itu satu mangkok gede banget. Terus ada urapnya, Masya Allah. Ada lalapannya, tahu, tempe. Wuih, bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, teman-teman. Nah. Kok warnanya kameranya kuning ya, Jo? Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya manis gurih ya. Ini pencinta pedas ini cocok banget ini. Masya Allah. Ah, pedas banget. Mantap. Sambal huha ini. Pedas. Mantap sekali loh. Cukup lah kak. Cukup. Dan ini huha bener ya. Oh. Ini makanan-makanan spesial semua ini, guys. Jadi selain nasi campur, banyak lalapan-lalapan, guys. Tadi sambalnya. Oh, cukup Mi. Terima kasih Mi. Wah, ini ada soto abadi sama sambalnya. Wah, sama kok gawat deh, guys. Ini bisa satu porsinya bisa dimakan untuk 3 orang iki. Delok nah. Don kae. Wong telu e. Ya apa? Di sini kalau kalian mau acara ulang tahun, ada yang mau acara cocok tahun banget, guys. Dan mantap. Suratap. Nah, kita di sini benar-benar makan besar ya, Kak Gref. Makan besar banget ini. Tahunya itu empuk banget. Masalah.